Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman, kita akan update spesial unit yang ada di CV Asodor ya teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang pengen unit senapan angin bocah predator tapi masih bingung. Nah ini ada 4 rekomendasi unit senapan angin predator yang udah full CNC teman-teman. Jadi ini kita update stoknya yang full CNC itu ya, ready tinggal apa saja yang ada di CV Asodor ya teman-teman. Jadi ini yang bingung mau beli unit senapan angin bocah predator, nah ini 4 rekomendasi langsung beli yang full CNC ya teman-teman. Jadi ini ada 4 unit, diantaranya ada Predator Rinjani, ada Predator Extreme, ada juga Predator Mahameru, serta juga ada Predator Sultan. Nah ini kita akan update stoknya, tinggal warna apa saja dan juga ada berapa unit ya, nanti disimak baik-baik tentang harga promo, baik promo full set maupun promo unitnya aja, nanti disimak harganya ya teman-teman. Dan untuk gratis ongkirnya kita perpanjang lagi sampai akhir bulan ya teman-teman. Jadi promo gratis ongkirnya tetap ada lagi ya teman-teman, seperti itu. Nanti harganya berapa untuk promo free ongkir, masih kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya. Oke, seperti itu, terima kasih. Langsung saja kita simak dan juga kita update unit senapan angin bocah predator full CNC yang ada di CV Asodor ini. Langsung saja kita cek video ini. Oke teman-teman, kita update yang pertama, yang paling awal, dan juga inilah yang paling murah di antara unit senapan angin bocah predator full CNC lainnya ya teman-teman, yaitu adalah unit senapan angin bocah predator Rinjani. Kenapa kok Rinjani? Harganya yang paling murah di antara 3 unit, ada Extreme, Sultan, Mahameru ya teman-teman. Nah yang paling murah memang untuk unit senapan angin bocah predator full CNC yaitu adalah unit senapan angin bocah predator Rinjani teman-teman. Kenapa kok harganya paling murah? Soalnya larasnya ini masih laras standar dari CV Asodor ya, memang laras pilihan juga. Tapi memang untuk laras Rinjani ya teman-teman, ini jarak idealnya hanya cukup buat jarak 50-60 meter lebih ya teman-teman. Jadi jarak idealnya grouping 50-60 meter saja, makanya harganya lebih murah meriah ya teman-teman. Jadi Rinjani ini di antara full CNC lainnya inilah unit yang paling murah meriah ya teman-teman. Ini larasnya menggunakan laras standar CV Asodor, panjang laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Jarak ideal ini grouping rapat 50-60 meter lebih ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya. Untuk peluru yang cocok di larasnya ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Nah ini untuk larasnya menggunakan laras bahannya dari bahan baja, pakai UD 13, alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Di sini gak ada yang lebih dari 4,5 mm, semua kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Nah untuk larasnya panjangnya kurang lebih 60 cm. Oke, untuk tabungnya teman-teman, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas saman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Nah ini tabungnya, nah ini ada mereknya Venom ya teman-teman. Jadi ini menggunakan tabung Venom, langsung import dari China ya teman-teman, mantap sekali. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, OD nya pakai OD 60 pastinya ya teman-teman. Nah ini untuk bahannya dari bahan Dural. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk kapasitas saman anginnya ada di 2700-2800 PSI, setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Untuk 100 kali ya buat jarak dekat saja ya teman-teman, jarak 10 sampai 15 meteran saja, seperti itu. Oke, untuk pengisian anginnya teman-teman, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer pun juga ada, nah ini manometernya ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk chambernya dia menggunakan chamber monoled dari bahan Dural seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya udah full stainless dan juga pernya ini
ini pun juga udah menggunakan Permizumi ya teman-teman, mantap sekali. Untuk triggernya ini pun juga udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger. Safety triggernya ada di chambernya ini ya teman-teman. Kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Udah pakai popor lipat juga untuk rinjan ini ya teman-teman. Nah ini udah menggunakan popor lipat. Untuk setelan powernya pun juga udah ada di dalam popornya sini. Jadi tinggal diputer saja pakai obeng. Oke, seperti itu dia sedikit spek dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini ya teman-teman. Oke, untuk harganya teman-teman, kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup menjadi Rp4.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama STKS ya teman-teman kalau unitnya aja. Kalau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp5.000.000 saja. Kalian udah dapat tambah pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali tiga wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Itu dia untuk harganya, kalau beli unitnya aja cukup Rp4.300.000 saja, kalau full set cukup menjadi Rp5.000.000 saja. Oke, mantap seperti itu. Untuk stok yang ready unit senapan bocah Predator Rinjani tinggal warna hitam saja ya teman-teman. Stoknya masih banyak banget yang warna hitam, tinggal warna hitam saja untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini. Oke, mantap seperti itu. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya full CNC ya. Seperti yang saya bilang, ini ada unit senapan angin bocah Predator Extreme ya. Extreme ini tinggal 2 unit yang laras panjang ya teman-teman, tinggal 2 unit saja, dan 2 unit yang pakai laras pendek alias laras bokel. Panjang larasnya kurang lebih ya 50 cm-an ya teman-teman. Kalau yang laras panjang ini kurang lebih panjangnya 60 cm ya teman-teman, mantap sekali. Oke, untuk Predator Extreme ini ya teman-teman, bedanya dengan Sultan atau Mahameru. Nah, bedanya ya dengan Sultan. Nah, ini lebih ke Sultan dulu. Soalnya laras ekstrim ini dia menggunakan laras Polymax, sama-sama Polymax, tapi harganya kok lebih murah yang ekstrim, Mas. Kenapa? Soalnya memang dari kedepan chambernya lebih tebal Sultan daripada yang ekstrim ya teman-teman. Kalau Sultan dengan Mahameru ya nanti saya jelaskan sendiri ya teman-teman. Nah, sama-sama pakai laras Polymax, tapi memang lebih murah ekstrim, soalnya chambernya memang lebih tebal yang Sultan ya teman-teman, seperti itu. Oke, kalau ekstrim memang kelihatan ramping kecil seperti ini, dan dia pun juga enteng sekali diantara full CNC ketiga unit tadi. Memang yang paling enteng ya ini dia unit ya, unit senapan angin bocah Predator Extreme ya teman-teman. Nah, kalau Extreme memang yang paling enteng, soalnya memang chambernya memang dia tidak tebel-tebel amat ya teman-teman, tapi cukuplah buat sekelas unit senapan angin bocah Predator yang full CNC ini. Oke ya teman-teman. Nah, ini larasnya dia menggunakan laras Polymax, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah, ini pelurunya yang cocok pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Jadi cocok sekali buat big game, buat small game pun apalagi cocok banget pastinya ya teman-teman. Kalau kena area fatal buat babi ini pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Kalau kena area kepala, area intimnya pasti akan tumbang juga. Tapi kalau kalian nembak kalau kena area ya kaki atau buntut pasti ya akan lari ya teman-teman, gak akan tumbang. Pastikan kenanya ya bagian area-area fatalnya ya teman-teman, seperti itu. Ini Pak untuk ya, menggunakan laras Polymax, banyak dari bahan baja, pakai unit 13, alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Di sini gak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman. Semuanya kalibernya di sini menggunakan kaliber 4,5 mm. Oke, seperti itu. Oke.
Untuk tabungnya teman-teman, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman, mantep banget. Nah ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc untuk kapasitas sama anginnya. Tadi kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman, tapi untuk jarak-jarak dekat ya, kalau setelan paling irit buat jarak jauh ya gak bisa ya teman-teman, memang buat jarak dekat saja seperti itu ya teman-teman, buat jarak 10-15 meteran saja kalau pengen setelan paling irit. Nah ini tabungnya banyak dari Dural, tabung bocap, tabung 500cc, OD-nya menggunakan OD60. Oke teman-teman, untuk pengisian anginnya ini diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabung, manometernya juga diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman. Ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya dia udah menggunakan chamber monolet dari Bandural seri 7, pembuatan udah full CNC ya teman-teman, jadi udah stainless dalemannya dan juga pernya udah menggunakan per Mizumi. Oke, untuk triggernya ini dia menggunakan trigger match, udah ada safety trigger, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk rel teleskopnya memang gak ada tambahan rel atas ya teman-teman, memang adanya rel bawah seperti ini, dia menggunakan rel Picatinny. Oke mantap sekali. Untuk popornya pun juga udah menggunakan popor lipat, udah ada setelan popornya juga yang ada di dalam sini. Untuk triggernya, kok trigger, safety trigger ya teman-teman, bukan seat lever. Nah ini tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, mantap sekali, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke mantap sekali, itu dia sedikit spek dari unit senapan ini bocap Predator Extreme ini. Oke untuk harganya teman-teman, untuk harganya yang laras panjang ini kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp4.900.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam, sama STK dan juga tentunya udah free ongkir harga Rp4.900.000. Kalau beli paket full set itu menjadi Rp5.600.000 saja, kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kali yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya. Oke mantap, ini yang unit yang satunya yang laras panjang ya teman-teman, saya perlihatkan. Nah ini yang satunya ada variasi merah-merahnya sedikit. Nah kalau yang laras pendek ini ada yang warna merah seperti ini. Nah ini bedanya harganya cukup Rp100.000, jadi kalau unitnya aja cukup Rp4.800.000, kalau full set cukup menjadi Rp5.500.000 ya teman-teman. Nah ini yang laras pendek dan juga yang warna hitam, jadi ekstrim itu tinggal 4 unit, yang 2 laras panjang, yang 2 laras pendek. Nah ini yang hitam, warna hitam ya teman-teman. Nah ini laras pendek, panjang laras kurang lebih ya 55 cm. Oke mantap seperti itu ya teman-teman, itu untuk stok full CNC yang Predator Extreme ini, tinggal 4 unit, 2 unit yang laras panjang, 2 unit yang pakai laras pendek. Oke seperti itu, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, stok selanjutnya yang full CNC ini adalah unit senapan angin bocap Predator Mahameru. Nah ini ikoniknya CVAS Odor ya teman-teman, yang paling legend ya teman-teman di full CNC ya, ini dia unit senapan angin bocap Predator Mahameru, sebelum ada Extreme, sebelum ada Sultan, sebelum ada ya Rinjani sama Mahameru, rilisnya hampir barengan ya teman-teman, Rinjani sama Mahameru dulu yang ada di CV Sador full CNC, yaitu sekarang udah ada terbit Sultan Extreme. Nah itu yang baru-baru ya teman-teman. Nah untuk unit senapan angin bocap Predator Mahameru, pasti ciri khasnya dari segi larasnya ya teman-teman, larasnya dia menggunakan laras import, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya juga
juga udah menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Nah, mantap sekali ya teman-teman. Ini pokoknya menggunakan laras import. Kalau yang belum beli unit ini, belum tahu untuk larasnya. Ya, teman-teman, seperti itu. Pokoknya ini laras spesial sekali dari CV Sodor. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok pakai Hercules 13,6 grain. Jadi cocok sekali buat big game, buat small game pun juga sangat cocok sekali ya. Mantap banget. Oke, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama nanginnya. Ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Jadi ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk kapasitas tersebut bisa menghasilkan 100 kali lebih jumlah tembakannya kalau buat jarak 10-15 meteran ya teman-teman, itu bisa 100 kali lebih. Oke, mantap sekali. Nah, ini untuk pengisian anginnya, dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini. Nah, ini menggunakan manometer yang ada di bawah sini. Oke, dan ciri khasnya dari Predator Mamero lagi yaitu dari segi chambernya. Memang chambernya dari Sultan Rinjani Extreme inilah yang paling tebal ya teman-teman. Nah, ini chamber Mamero menggunakan chamber monolite dari Bandural seri 7, pembuatan full CNC, dalamannya udah stainless dan juga pernya udah menggunakan per Mizumi. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini Predator Mamero memang ciri khasnya untuk chambernya menggunakan chamber yang paling tebal di antara unit full CNC lainnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Triggernya pun juga udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Untuk popernya menggunakan popper lipat juga, ini juga popper cangkul, bisa maju dan mundur juga ya teman-teman. Mantap sekali, ini memang kelihatan gagah dan juga ganteng sekali untuk unit senapan angin bocap Predator Mahameru ini. Oke, mantap sekali seperti itu. Oke teman-teman, untuk harganya teman-teman, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja Predator Mahameru ini, harganya cukup 5 juta rupiah saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman. 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya. Kalau beli paket full set ini cukup menjadi 5.700.000 rupiah saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kali yang cocok, dan tentunya udah free ongkir. Oke, mantap, itu dia untuk harga dan juga sedikit spek dari unit senapan angin bocah Predator Mahameru ini. Predator Mahameru ini stoknya tinggal sedikit saja teman-teman, 4 unit saja, 3 unit yang warna hitam dan juga 1 unit yang berwarna merah. Jadi siapa cepat dia yang akan dapat, tinggal 4 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke, sabar itu, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, ini dia unit selanjutnya yang full CNC, yang paling menarik, paling laris juga di antara Mamero sama Sultan. Nah, ini saling ketat 11-12 ya teman-teman. Nah, bedanya Sultan kalau dengan Mamero, larasnya Sultan ini menggunakan laras Polymac, kalau Mamero tadi menggunakan laras import ya teman-teman. Nah, kalau chamber nya memang lebih tebal yang Mamero dari Sultan, memang harganya agak lebih mahal Sultan ya teman-teman, soalnya namanya juga Sultan ya teman-teman, pastinya speknya larasnya juga Sultan ya, menggunakan laras Polymac. Ini panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman, ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm. Untuk bahan larasnya menggunakan bahan baja pakai ada 13, alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Mantap sekali. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di chamber ya teman-teman, di chamber sebelah kanan. Nah, ini manometernya ada di sebelah sini. Oke, mantap sekali.
Untuk chambernya dia udah menggunakan chamber monolet dari Bandural seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya udah stainless dan juga pernya udah memakai per Mizumi juga. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun juga udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya ya teman-teman. Dan juga popernya udah menggunakan popper lipat. Ini popernya menggunakan popper cangkul yang agak kecil. Ini juga bisa maju dan mundur juga. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, seperti itu dia sedikit spek dari unit senapan angin bocah Predator Sultan ini. Oke, untuk harganya yang Predator Sultan ini ya teman-teman, ini harganya kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp5.100.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman. Kalau beli paket full set cukup menjadi Rp5.800.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, free peluru satu kalengnya cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke, mantap sekali. Ini Predator Sultan ready banyak sekali, ada variasi warna kuning, warna merah, biru, hijau pun juga ada ya teman-teman. Pokoknya tinggal pilih saja tergantung selera Anda semuanya. Mantap seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke ya teman-teman, itu dia sedikit update stok Predator full CNC yang ada di Service Order. Stoknya tinggal ada yang tinggal sedikit, ada yang masih banyak. Pokoknya tergantung selera Anda, pilih unit yang mana, mau yang paling murah, mau yang paling mahal, itu tergantung selera hati Anda sendiri. Oke, tadi speknya udah kita jelaskan satu persatu, pastinya kalian udah paham sendiri tentang spek dan juga harganya, tergantung pilihan selera hati Anda. Semuanya unit yang ada di sini, semua unit baik semua, tergantung pemakaian Anda sendiri. Oke, seperti itu, terima kasih. Saja kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu topi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.